Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kalau aku dorong ke kolam, langsung selesai riwayatnya. Emily, ngapain kamu bawa saya ke sini? Aduh, Ma. Mama tuh berisik banget sih. Kita ini mau nyari udara segar. Kayak gitu aja pakai nanya. Udah deh, Mama diem aja. Tunggu, Nyonya. Nyonya mau ngapain? Ajar. Dia gagalin lagi rencana aku. Mariam. Kamu tuh jangan sok baik ya. Kamu mau cari perhatian depan Mama, ha? Mau cari muka depan Mama? Aku itu mau mandiin Mama di kolam renang supaya Mama ngerasa lebih seger. Maaf Nyonya, kalau mau mandiin Nyonya Ana, mending saya aja yang mandiin di kamar mandi. Nyonya gak usah repot-repot. Udah, gak usah. Jangan sok perhatian. Lihat saya aja. Di sana. Mariam, bawa aku ke dalam. Iya, siap Nyonya. Maafin. Mama lebih percaya sama pembantu kampungan itu ketimbang sama aku. Halo, selamat siang. Mariam, ini Tuan Lee. Gimana kabar keluarga di rumah? Oh, Tuan Lee. Iya, alhamdulillah Nyonya Ana baik, Tuan Lee. Halo, Mariam. Kamu kenapa diam? Iya, maaf Tuan. Ini saya mau. Halo, Mariam, halo. Mati. Nyonya, kok kenapa dimatiin, Nyonya? Diam. Sekarang cepat kamu ke dapur. Jangan pernah keluar sebelum saya minta. Ngerti? Ada apa ya, Mas? Maria mencoba untuk menghubungi saya pakai HP tukang bakau, tapi keburu terputus. Oh, gitu ya. Saya sudah berusaha kali untuk menghubunginya kembali, tapi nggak pernah diangkat dan selalu dimatikan. Mungkin dia lagi sibuk. Saya sangat khawatir dengan keadaan Mariam, makanya saya kesini untuk memastikan keadaannya. Kebetulan Mariam lagi pergi menemani ibu mertua saya kontrol. Tapi Mas gak usah khawatir, dia baik-baik aja kok. Ada pesan? Nanti biar saya sampaikan. Gak ada. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu. Selamat siang. Terima kasih. Beneran? Kamu tuh jangan bohong ya? Iya, gak cerita apa-apa. Kamu mau ini? Mau. Kalau kamu mau ini, kamu harus cerita dulu. Pembantu saya cerita apa aja sama. Dia sih gak cerita apa-apa, Bu. Cuman... Cuma apa? Dia minjem handphone saya, terus dia nelpon agennya, Bu. Itu doang kok. Aku akan habisi pembantu curas itu di kolam renang. Supaya terkesan mati tenggelam. Udah, inget ya. Mulai sekarang kamu jangan keluar-keluar di sini aja. Jangan nyebar-nyebarin penyakit kamu kemana-mana. Diam di situ. Masya Allah. Tega benar. Kalian mengunci aku sendiri di sini. Iya, Nyonya. Saya punya tawaran menarik buat kamu.
tawaran. Tawaran apa, Nyonya? Kalau kamu mau bekerja sama-sama saya akan kasih fasilitas apapun yang kamu mau. Maksud Nyonya? Saya mau kamu bekerja sama-sama saya untuk membunuh ibu mertua saya. Astagfirullahaladzim. Nyonya, itu perbuatan dosa besar. Saya nggak bisa, Nyonya. Saya nggak mau dan saya nggak bisa. Mariam, saya akan kasih kamu uang 500 juta. Kamu bisa pulang kampung dengan aman dan kamu bisa jadi utawan di sana. Saya memang orang miskin, Nyonya. Tapi saya nggak mau menerima uang haram. Kamu tuh ya, dasar pembantu nggak tahu diuntung. Kalau kamu nggak mau kerja sama-sama saya, kamu yang akan saya habisin duluan. Sana kamu! Itu akibatnya kalau kamu membangkang dari saya. Selamat tinggal. Mariam, mana sih dia? Kenapa, Ma? Mama cari Mariam. Iya. Mariam lagi ngepel lantai kolam renang. Kenapa, Ma? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Tolong! 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 Itu suara Mariam. Mama harus lihat Mariam. Ma, Mama mau lihat Mariam? Ya. Oke, aku anterin. Mariam! Mariam! Tolong Emil! Emil, tolong Mariam! Mariam, kasihan! Tolong! Mama mau nolongin Mariam? Ya, tolongin dong, kasihan! Mama aja sendirian nolongin Mariam. Aku gak mau. Sini, aku anterin. Biar kalian berdua mati bersama. Halo? Emily, Mama mana? Aku mau bicara. Mama tadi lagi pergi jalan-jalan sama Mariam. Oh, ya udah. Nanti aku telepon lagi ya. Iya. Aku harus pastiin kalau kedua orang itu benar-benar mati seperti sebuah kecelakaan. Hebat ya, kalian bisa selamat. Lain kali aku gak akan biarkan kalian selamat. Dasar menantu kurang ajar. Kamu sengaja ya mau membunuh saya? Memangnya kenapa, Ma? Aku memang udah siapin kok liang kubur untuk Mama. Liang kubur itu lebih cocok untuk kamu. Tua, lumpuh, sombong lagi. Kalian lihat ya, aku akan kuburkan kalian berdua dalam satu lubang yang sama. Jadi pahlawan kesiangan. Sakit, ya, lu sakitnya dia lepasin. Ini nggak apa-apa, Nyonya. Dia pasti akan kembali lagi untuk membunuh kita. Nggak apa-apa, Nyonya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Betul kata kamu, Mariam. Allah pasti akan melindungi kita. Iya, Nyonya. Aku harus cari sesuatu untuk menghabisi mereka. Tapi nanti dicuriga.
Kali ini mereka pasti mati. Mau apa lagi dia? Tenang Nyonya, tenang. Ada Allah lindungin kita Nyonya. Kali ini kalian berdua pasti akan mati. Kamu mama mertua. Bu, akhir-akhir ini kok pasalnya kelihatan ya? Iya, tumben. Kok dia nggak pernah keluar rumah ya? Mungkin dia lagi sakit kali, Bu. Ayo, kita tengokin dia. Bu, bau apa ini? Kok aneh sih baunya? Iya, kayak bau dupa ya. Jangan-jangan Pak Soleh ngelakuin pesugihan ya? Bus, nggak mungkin. Pasti ada apa-apa nih. Ya udah deh, kalau gitu sebaiknya kita lapor ke Pak RT aja yuk. Yuk, Ibu. Siramnya yang banyak, Sum. Biar mayatnya nggak bau. Iya, Mas. Ini juga udah banyak kok. Nih, malah hampir habis lagi. Oh, Mas. Mariam. Sadar gak kamu, Mariam? Tolongin saya, Mariam. Kita harus keluar dari sini, gak ya? Iya. Nyonya, sebenarnya Nyonya Emily sudah lama ingin menyingkirkan Nyonya Ana dengan meracuni Nyonya. Tidak benar. Tapi saya yang selalu menggagalkan Nyonya. Karena itu, Nyonya Ana gak suka kalau saya dekat dengan Nyonya Ana. Hasil surat periksa dokter yang dulu, sebenarnya Nyonya Emily mandul, Nyonya. Tapi dia mengganti nama dia sendiri dengan nama saya. Ternyata benar dugaan. Kenapa dia sampai tega ingin menghabisi aku? Iya, karena Nyonya Emily gak mau Tuan Uli menikah lagi dan Nyonya Ana akan mengangkat anak dari panti asuhan. Tegaknya, Emily. Liciknya dia ya. Siapa yang licik? Dengar ya, Mama. Kalau korek ini saya hidupkan, kalian berdua itu akan mati. Bahkan seluruh rumah ini tuh akan hancur. Tidak, Emily. Tenang dulu, Mama. Aku gak mau kok ngelakuin itu. Karena aku itu pengen menguasai seluruh isi rumah ini. Dan Mama Mertua, aku kepengen menguasai harta warisan yang akan Mama kasih ke Li. Silakan. Kalau kamu ingin menguasai hartaku. Tapi
Tolong lepaskan kami. Ambil semua apa yang kamu mau. Enggak, Mama. Aku enggak mau. Karena aku pingin kalian berdua itu mati. Dengan menghirup udara dari gas itu. Jadi satu pun enggak ada yang curiga sama aku. Halo. Bagaimana kabar Mama di rumah? Semuanya baik-baik aja, Mas. Cuma itu Mas si Mariam, dia mulai ngeliatin gelagat yang aneh. Dia mulai males-malesan, terus udah bisa masuk kamar Mama tanpa izin. Kan emang tugasnya untuk menjaga Mama. Ya, tapi kan kalau itu di depan kamu, sayang. Tapi kalau kamu udah gak ada, kita semua tuh khawatir, Mas. Kita harus waspada. Masa sih, Emily? Udah, tapi kamu jangan khawatir ya, Mas ya. Nanti aku akan telepon agennya Mariam. Biar agennya aja menindaklanjuti. Ya sudah, kamu urus baik-baik ya. Sampai jumpa nanti di rumah. Oke, Mas. Kemana pembantu itu? Hah? Kemana dia? Hah? Kamu pikir segampang itu kamu bisa kabur dari aku, hah? Bangun! Ampun, Nyonya! Bangun! Ternyata ini HP-ku yang hilang. Mungkin diambil si Emily. Aduh. Sini. Aduh, Nyonya. Diam. Ampun, ampun. Diam. Ampun, aku sakit. Ayo, ikut. Ikut. Ampun, Nyonya. Sini. Ampun, Nyonya. Saatnya aku untuk menghabisi si tobangka itu. Aku harus segera telepon Li. Aduh, kenapa sibuk Li? Aduh, jangan-jangan Emily yang telepon dan bilang yang enggak-enggak. Buka enggak pintunya? Atau aku dobrak nih. Dobrak. Ayo ikut. Ayo. Mau diapakan lagi aku? Ayo. Kamu kerasukan setan. Aku memang setan. Dan aku akan datang untuk kamu. Ayo masuk. Ya Allah. Sini ya Allah, tolong hamba ya Allah. Mau apa kalian kemari? Kau terus sekali masuk rumah orang. Maaf Pak, rumah ini harus kami periksa. Karena keterangan dari warga ada yang aneh dengan rumah ini. Ya betul betul Pak. Betul betul itu Pak. Aneh gimana? Begini Pak, karena ada bau busuk yang tercium dari luar Pak. Ya betul. Ya Pak. Saya mencium bau busuk bersumber di sini. Pak, maaf. Gak ada apa-apa yang perlu dicurigai. Yaudah. Periksa. Ayo kita geledah, geledah, geledah. Astagfirullahaladzim. Pak Soleh meninggal. Pak, tangkap mereka, Pak. Ayo, Pak. Sini! Ampun!
Mama lihat ini apa? Ini sakitnya cuma sebentar. Tapi habis itu Mama akan terbang jauh ke alam bawah. Jangan, Emily! Tadi melaporkan kami setelah menerima pesan dari ibunya bahwa Anda berencana membunuhnya. Oh dia, lepas, 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 ayo, lepas, ayo. Awas. Maaf, maafin Li ya. Seharusnya Li tidak menitipkan Mama kepada Emily. Aku pikir Emily itu orang baik. Selama ini, dia selalu menggagalkan komunikasi aku dengan kamu. Dan dia memfitnah Mariam. Maafkan dia, Nan. Oh iya, Mariam. Terima kasih ya. Kamu ibu saya. Iya, Tuan. Sama-sama. Sebenarnya Nyonya Ana lah yang sudah menyelamatkan saya. Kalau diizinkan, saya mau pulang dulu ke Indonesia, Tuan. Depan ada di tangan kamu. Tuan Li sangat berharap kamu mau kembali ke Taiwan untuk merawat mamanya kembali. Gimana Mariam? Gak ada lagi yang Tuan Li andalkan di sana. Karena istrinya sudah dipenjara dan diceraikannya. Sementara Nyonya Anas sangat berharap kamu balik lagi ke sana dan merawatnya kembali.